insyaAllah pada 12 hari bulan ni kontainer tu harus bergerak ke Arakan sebahagian dan juga ke pusat pelarian di Mysore, iaitu persempadanan Thailand dengan Myanmar. Itu ada satu pusat pelarian yang ada lebih kurang 110,000 pelarian, manakala di Arakan kita ada sekarang lebih kurang dalam hampir 200,000 pelarian. Manakala di Bangladesh sudah lebih daripada 400,000. Jadi kita cuba nak mengantarkan ini dengan memohon saluran kerjasama daripada kerajaan Myanmar, kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Bangladesh. Dan sekarang ni Alhamdulillah sudah ada pengumpulan beras, tepung, gula, susu, makanan bertin sudah pun disiap di pack, akan insyaAllah hari Jumaat atau hari Sabtu kita akan masukkan dalam kontainer dan kita akan lepaskan itu. Sementara itu kami sedang memohon untuk sukarelawan Malaysia dibenarkan masuk ke Arakan, kerana sehingga kunjungan saya ke sana tidak dibenarkan mana-mana orang luar masuk ke negeri Arakan. Kita dibenar hanya di sekitar, dan saya melihat hanya di Bangladesh, di Cox's Bazar, di Teknaf dan juga di Kutu Palong. Itu saja yang dibenarkan kita masuk. Keadaannya sampai hari ini tidak reda. Pembunuhan dan pembakaran kampung berterusan, malah lebih ganas, kerana yang terakhir ialah lawatan diplomat yang dibenarkan oleh kerajaan Myanmar ketika kami di sana. Sekitar 67 delegasi daripada beberapa negara OIC, tetapi lawatan itu sangat terkawal oleh kerajaan Myanmar dan askarnya sehingga tidak dapat melihat situasi yang sebenar. Malah envoy daripada UN yang mengetuai delegasi itu, iaitu Thomas Quintana itu, kalau saudara rujuk, sudah pun mengeluarkan statement yang agak keras. Dia mengatakan dia kecewa dan tidak senang dengan lawatan itu, kerana mereka tidak dibenarkan untuk secara bebas berbincang. Dan ternyata ketika kami balik, laporan yang kami terima, mereka sedang meningkat lagi ke serangan terhadap umat Islam Rohingya, kerana ada yang cuba memberi dokumen kepada delegasi untuk memberitahu keadaan mereka. Jadi orang-orang ini dicam, dan katanya kemarin ramai yang ditangkap dan ada yang juga dibunuh. Jadi artinya Myanmar tidak punya kasihan belas sama sekali, tidak punya rasa ingin memikir balik implikasi daripada tindakannya. Jadi sekarang ni kita tidak punya pilihan melainkan kita kena membuat lobby kepada ASEAN. Di kalangan NGO kami telah membuat satu pendirian bahawa keanggotaan Myanmar dalam ASEAN mesti disemak semula kalau mereka terus begini, dan itu telah kami sarankan kepada Perdana Menteri supaya suarakan hal ini. Kerana pada tahun 2014 Myanmar akan menjadi pengerusi ASEAN. Jadi bayangkan kalau mereka telah melakukan genocide atau ethnic cleansing ini sedemikian teruk, tapi masih lagi dibenarkan untuk menjadi pengerusi ASEAN. Ini memalukan ASEAN, dan saya kira mereka harus bertegas dalam soal itu. Yang terakhir ialah seperti yang saya sebut, kita telah dapat bertemu dengan pemimpin di Myanmar, telah dapat menyampaikan surat daripada delegasi Malaysia, Thailand dan Cambodia dalam lawatan kami itu, untuk menyatakan pendirian kita bahawa pertama, mereka mesti berhentikan serta-merta serangan ini. Yang kedua, tuntutan kita mesti memberi laluan untuk agensi kemanusiaan masuk dan menyampaikan bantuan. Dan yang ketiga, mesti dibenarkan, diwujudkan suatu Suruhanjaya siasatan terhadap apa yang berlaku, di mana, bagaimana mereka dibunuh, siapa yang mengarah mereka dibunuh, siapa yang utama. Itu harus dibuat dengan bebas, kerana kita akan
melakukan suatu kesilapan besar kalau yang dipanggil massacre atau pembunuhan massa ini tidak diadili. Jadi itu tuntutan kita dan saya telah sampaikan kepada pimpin pimpin kerajaan Myanmar. Pada 2 hari bulan Ogos kami pergi, 1 hari bulan, 2 kami menyampaikannya, 3 kami membuat lawatan. Di sana penyampaian bantuan itu telah kami dapat bina jaringannya, iaitu dengan 5 organisasi yang kami sudah semak yang didapati sangat efektif mereka bekerja dan mereka nampak sangat beramanah dan semuanya nampak telus, dan kami telah menyampaikan dalam lawatan itu $20,000 untuk membeli ubat, dan ubat itu sudah pun dibeli dan sudah dimuatkan dalam kapal dan sudah pun digerakkan dengan makanan itu sekali, dan sekarang ini kapal kemanusiaan itu sudah ada di pelabuhan Sitwe atau dipanggil Sitwe ataupun dipanggil Akiap dan menunggu masa untuk dipunggah, dan kita sedang berusaha untuk berunding dengan kerajaan Myanmar membenarkan sukarelawan yang kami lantik di Myanmar untuk boleh pergi ke sana dan membuat pengedaran, kerana tempat yang paling parah itu 3, satu nama Botidong, Sitwe dan Mangdau. Yang paling parah yang sudah tidak lagi ada orang Islam setelah dibunuh dan juga rumah mereka dibakar termasuk kedai-kedai mereka, masjid dan madrasah. Artinya sudah tidak ada seorang pun orang Islam yang di Sitwe. Jadi itu betul-betul cleansing betul. Jadi sekarang ni yang konsentrasi di Mangdau, Mangdau ini di utara yang dekat dengan Bangladesh. Kita menyatakan kekesalan kita yang sangat sangat berat terhadap tindakan kerajaan Bangladesh yang sampai hari ini menutup sempadan, tidak membenarkan orang-orang ini menyelamatkan diri untuk lari ke Bangladesh. Tetapi yang lebih parah lagi, bantuan daripada agensi antarabangsa yang cuba masuk di Bangladesh untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan juga dilarang. Artinya yang tadi alasannya kerana mereka tidak mahu dibeban lagi dengan pelarian, tapi dalam masa yang sama juga mereka mahu membiarkan orang-orang mati sehingga tidak dibenarkan kita menghantar bantuan kemanusiaan melalui Bangladesh. Jadi saya telah menyebutkan bahawa isu Rohingya di Arakan ini sudah menjadi Gaza yang kedua kerana mereka terperangkap. Bantuan tidak boleh masuk daripada darat, tak boleh masuk daripada udara, tidak boleh masuk daripada laut. Kemudian mereka yang di dalam itu tidak dibenarkan keluar. Jadi sudah terperangkap mereka dan menunggu masa untuk disembelih. Bezanya dengan Gaza, kerana orang Israel menyerang dari luar dan tidak berani nak masuk bertapak di situ. Tetapi kalau di Arakan, kerana ada persekongkolan antara ekstremis Rakhine Buddhis dengan polis dan juga tentera Nasaka. Tentera Nasaka dipanggil tentera sempadan. Mereka nampaknya bersekongkol merancang pembakaran-pembakaran ini. Di sekarang sudah lebih daripada 60. Di Sitwe saja 30 masjid yang dibakar, itu tak masuk di bawah Mangdau. Saya kira kalau dihitung mungkin 100 masjid, mungkin itu kita punya anggaran kerana itu yang mereka ceritakan. Dan lebih sedih lagi ialah ibu bapa terpaksa masukkan anak-anak mereka dalam perahu dan dibiarkan hanyut kerana mereka kata kami sudah tidak mampu untuk bertahan, biarlah anak itu kalau hanyut di tempat yang selamat dan dapat diselamatkan. Jadi mereka tidak sanggup melihat anak mereka dibunuh di Arakan sendiri. Jadi dan satu lagi maklumat yang kami juga saksikan ialah mereka tidak dibenarkan untuk orang Buddha tidak dibenarkan menjual sebarang barangan kepada orang Islam. Artinya memang diputus sama sekali bekalan.
dan sentimen benci kepada orang Islam tu dipertajamkan lagi, dibuat risalah, dan saya ada dapat risalahnya, dan memang satu yang sangat sangat parah kenapa kempen membenci orang Islam itu sedemikian tersebar di seluruh Myanmar. Saya telah berhubung dengan pihak kepimpinan agama Buddha di Malaysia dengan dipanggil Persatuan Monk Organization ataupun Persatuan Sangi Organisasi Malaysia, supaya menulis surat kepada ketua agama Buddha di sana bahawa penganut Buddha di Malaysia sama sekali tidak boleh menerima kekejaman ini. Dan surat itu telah saya bawa, saya telah bagi kepada ketua agamanya, menyampaikan juga kepada Aung San Suu Kyi dan juga Presiden bahawa kamu kena lihat contoh di Malaysia. Di Malaysia orang Buddha dapat hidup aman, tempat ibadatnya tidak diusik, malah mereka itu sangat-sangat selesa. Tapi kenapa dibiarkan umat Islam dibunuh macam itu? Dan walaupun kami mengatakan sepatutnya isu itu isu kemanusiaan, tapi mereka yang mempertajamkan menjadi isu agama. Jadi konfliknya sekarang jadi Buddhis dengan agama Islam. Itu yang salahnya ialah kempen itu yang dibenarkan oleh pihak kerajaan. Ya. Saya lihat akan lama sebab sejak 1948 sampai sekarang. Dan sekarang ni OIC baru nak bersidang dan membuat tuntutan sebagainya, dan cara saya berbincang dengan pimpinan negara itu nampak kerasnya, mereka tidak mau tunduk. Dia malah menyebut, kamu tak boleh buat apa pada Israel, apa kamu nak buat dengan kami? Israel sudah berapa lama dia? Sama juga dia bunuh orang Palestin, apa kamu boleh buat? Jadi perkataan macam itu boleh keluar daripada dia. Sedangkan kita sebut bahawa ini orang ni bukan ada dosa, dia bukan dia nak merampas hak orang Buddha. Malah tanah-tanah orang Islam yang dia ambil semua. Dia ambil tanah bendang, dia ambil ternakan dan diminta bayar cukai untuk membina pagoda, ambil daripada duit orang Islam. Untuk membuat acara agama Buddha, perayaan-perayaan itu, dicukai orang Islam. Jadi apa daya umat Islam nak lawan kalau begitu? Dan kenapa kamu bunuh dia? Jadi kalau saudari tanya apa benar, saya kira lamalah, jauhlah penyelesaiannya, jauh. Kerana mereka itu sangat, apa orang panggil, bukan saja diktator, tapi tyrannical. Artinya pemerintahan yang ganas, yang sangat zalim, sangat zalim. Kerana dia menyuruh rakyatnya buat begitu. Kalau macam ada diktator itu seorang dia, maksudnya dia lama. Jadi nak seluruh general sampai ke bawah, sampai ke polis, balai polis biasa, mereka bertindak yang membunuh. Jadi dia punya sentimen tu dah sampai ke bawah. Dan ini nak diubat, ini bukan senang. Kita makna dari segi insaniah dalam hal ini, kita melihat usaha untuk menegakkan keadilan adil kepada semua pihak, dan kita pada dasarnya kita melihat alam ini, bumi ini adalah dicipta oleh Allah untuk semua manusia, dan sepatutnya semua diberi hak dan saranan kita kepada pelajar-pelajar kita. Ini adalah satu perjuangan untuk kita menyatakan hak tadi yang perlu kita beri iktirafan, perlu kita beri penghormatan, dan sepatutnya perjuangan kita bagaimana yang dinyatakan oleh Cikgu Azmi, across apa race, across religion, apa semua. Makna ini adalah suatu amanah, satu kewajipan yang telah ditetapkan oleh pencipta kita. Dan sebagai umat Islam,
ya, hubungan kita sesama Islam adalah terlalu dekat. Kerana kita dipandu oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat perbandingan hubungan antara satu individu dengan individu yang lain ini ibarat satu badan. Bila sakit, satu anggota akan dirasai, akan diteritai oleh anggota yang lain. Jadi kita tidak ada tolak ansur dalam hal ini, dan kita perlu diberi hak untuk menyuarakan pendirian kita, dan jika diperlukan mungkin pengorbanan kita untuk menegakkan perkara yang hak tadi yang kita anggap bahawa ini adalah usaha untuk menegakkan keadilan di bumi Allah ini. Saya nak menambah gerakan sekarang ini yang dibuat ini adalah dua badan yang besar, iaitu MAPIM yang you tahu kan, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam itu, dan juga Syura, Sekretariat Himpunan Ulama Rantau Asia yang dipengerusi oleh Ustaz Abdul Ghani Samsudin. Saya Setiausaha Agung MAPIM dan juga Setiausaha Agung Syura, dan Ustaz Abdul Ghani adalah pengerusi Syura. Profesor Zakaria pun ialah ahli lembaga Syura sebenarnya. Tapi yang menggerak sekarang ni itu, dan sekarang ada badan-badan lain juga duduk bersama. Ketika saya pergi itu, dari Malaysia saja ada 5 pertubuhan, daripada Cambodia 1, daripada Thailand 2, daripada Indonesia 2. Jadi kita nak jadikan ini gerakan ASEAN. InsyaAllah kami juga akan membuat tinjauan sekali lagi. Kali ini kita akan bawa yang non-Muslim bersama. Artinya orang Hindu, orang Kristian, orang Buddha, untuk menyatakan kepada Myanmar bahawa ini mesti dihentikan. Bahawa pembunuhan ini pembunuhan yang tak boleh terima oleh mana-mana agama. Bila itu kita cadang untuk shipment yang kita akan beri ini, iaitu sebelum raya, mungkin sekitar 19 gitu untuk nak pergi. Dan sekarang saya sedang berhubung dengan mereka untuk turut bersama. Tapi conference di Bangkok yang saya akan bersama ini anjuran di peringkat UIC, saya diminta untuk bintang.